Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadliga Pet Channel. Channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, hari ini adalah hari Selasa ya, tanggal 8 Februari ya, tahun 2022 ya. Nah, seperti biasa aku mau bikin konten ya untuk kalian semua ya, karena beberapa hari belakangan ini ya aku udah jarang bikin konten. Jadi hari ini mau bikin konten ya, guys ya. Oke, konten apa hari ini? Ya jelas tuh konten memasak ya, guys. Tapi sebelumnya aku minta tolong dulu sama kalian ya untuk please subscribe, comment, like, and share, guys. Please, please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku ya. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah terlalu tuh. Dan yang belum subscribe buruan segera, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi ya guys ya, saat ini menuju di Semarang sudah menunjukkan pukul ya 14.30 WIB, saatnya aku masak ya. Nah, di depan aku sudah ada ya kompor gas dan juga ada serokannya dan juga ada wajannya dan sudah ada isinya ya minyaknya ya, takarannya segini. Dan ini aku akan masak ya tahu ini ya yang sudah aku rendam menggunakan ramuan khusus dari aku ya guys. Nah, penasaran ramuan apa? Simak videonya nanti aku upload. Udah, aku langsung saja mempraktekkan memasaknya guys. Yuk, kita nyalain saja kompor gasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan terlalu nyarap apinya. Tuh ya guys. Biar nggak gosong. Nah, ini sebentar aja ya guys ya, ini udah panas pastinya tuh lala ya. Nah, bagi kalian yang ya hobi memasak seperti aku ini ya, atau yang baru mau memasak ya, terutama masak tahu ya, ini aku ajarin ya guys cara memasak tahu yang baik dan benar ala-ala Fadliga Pet Channel gitu ya guys tuh. Nah, udah panas ya guys ya, ini udah panas ya. Nah, langsung saja ya kita ambil satu persatu aja ya guys, jangan jangan banyak-banyak ya, satu persatu aja ya biar nanti ya tidak kesusahan memasaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya tuh ya kan guys ya, satu persatu aja ya guys nih. Biasanya ya kalau tak apa namanya, yang pertama ini ya itu agak lengket di wajannya, makanya ya semoga nggak lengket ya. By the way, aku tadi baru saja beli minyak goreng ya guys. Nah, makanya minyak gorengnya heboh ini ya. Udah lengket, biasanya lengket ya. Aku biasanya sukanya itu nggak terlalu matang-matang banget ya guys, hanya setengah matang aja biar warnanya cantik. Cantik banget warnanya ya guys ya. Cantik ya guys. Nah, ini ya karena apinya itu tidak terlalu nyerak ya, jadi hasilnya juga bagus ya, tidak gosong ya. Pokoknya kalian aduk-aduk, bukan aduk sih, bolak balik aja ya supaya tidak gosong gitu ya. Karena menggunakan kompor gas ini cepat gosong ya. Apalagi kalau api, kalau gasnya itu terlalu apa, nyerap gitu ya. Oke, begini ya guys, satu persatu saja, jangan terburu-buru gitu. Kita ambil ini ya guys, biar ini tidak kebalik. Ya kan guys. Cantik ya warnanya ya guys ya. Apa kebanyakan kali ya aku minyaknya ya? Enggak bukannya guys ya. Aku menggunakan minyak Tropika ya guys. Tadi aku beli harganya 20.000 aja. Padahal ini harganya 14.000 aja ya. Subsidi. Cuman katanya sih di Alfamart udah habis ya guys. Udah habis yang prom, yang subsidinya. Jadi ya udahlah, beli yang enggak subsidi. Nah, udah mulai begini warnanya ya. Apinya udah mau matang sesuai selera aku. Nah, kita ambil saja ya piringnya.
di sini. Menggunakan piring ini ya guys. Taruh sini aja ya guys ya, biar enggak pecah. Nah. Begini ya, cukup ya. Nah, udah yang pertama ya guys. Sekarang, nah, udah. Sekarang kita yang kedua ya guys. Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang kedua ini kalian buru-buru aja ya guys ya, karena apinya panas banget ya apinya. Kalau yang pertama itu agak lama karena itu kan masih yang memanas-manasin gitu ya, masih tahap belum panas gitu ya. Jadi ini harus agak cepat-cepatan ya dibaliknya, maksudnya gitu biar tidak gosong. Nah ya kan terbukti gini ya. Lengket. Gini ya guys ya, cara memasak tahu putih ya, yang super endul, nikmat ya, paling enak di seluruh dunia ya, cuma masakan aku ya gitu. Ya kalian coba ya, seperti aku ini ya, bolak-balik aja ya, ya warnanya cantik dan tidak gosong. Kita cek apinya. Nah ya kan itu ya. Nah, ini udah mulai cantik kan warnanya ya guys ya. Nah, sekarang kita ambil lagi piringnya yang ini ya, kita taruh sini lagi ya. Nah, udah mulai cantik ini. Nah, kan. Ya, langsung kita bakit aja, ini udah matang banget ya. Ya. Taruh lagi ya guys ya. Dan ini mungkin yang terakhir ya untuk video masak tahunya ya. Itu ya. Oke ya guys, jangan lupa ya di subscribe, komen, like, and share ya guys. Ya terima kasih. Semoga bermanfaat ya guys video memasak tahu dan ala-ala pada dapet channel ya untuk kalian semua. Oke ya, bye. Oke, satu yang terakhir ya ini ya. Nah. Ini hasilnya ya guys ya. Cantik ya guys. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Sisanya dua itu ya, yang dua ini ya nak, nggak aku videoin. Ya. Oke guys ya. Udah mau matang juga ini ya, kita ambil lagi ya ini. Nah, taruh saja di sana. Nah, mau matang ya, balik-balik aja. Nah, ini udah matang ya guys ya. Nah, udah. Bye.